sobat semuanya, jumpa lagi di channelku Umi Fitri Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ikuti videonya ya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, Fitri sudah sampai di MTR Wong Tai Sin Hong Kong exit B3 ya teman-teman. Kali ini Fitri mau jalan-jalan ke temple yang berada di Wong Tai Sin Hong Kong. Nah, konon kabarnya ya teman-teman, temple yang ada di Wong Tai Sin ini adalah temple bersejarah. Jadi temple ini diberi nama Kuil Sik Sik Yun Wong Tau Sin, yang diyakini orang Cina bahwa setiap permohonan akan menjadi kenyataan. Kemungkinan ini yang menjadikan populer ya teman-teman, yang dijuluki sebagai rumah bagi tiga agama, yaitu Taurus, Buddha, dan Konghucu. Dengan sentuhan arsitek yang natural membuatnya tampil menjadi suatu tempat wisata yang juga menjadi pusat keagamaan. Dan di Kuil Sik Sik Yun ini juga banyak juga yang datang untuk meramal, nggak tahu tentang jodoh atau nasib atau rezeki ya teman-teman, bagi orang-orang yang datang ke sini. Dan Kuil Sik Sik Yun ini juga diyakini tempat 12 sio binatang bagi orang Cina ya teman-teman. Nah, ini adalah patung-patung sio seperti sio naga, sio kuda, sio macan, sio kelinci, sio ayam, sio kambing, itu ya teman-teman ya. Ada sio ular juga, ada sio babi. Nah, ada sio kerbau, ini juga ini yang terakhir sio kerbau, ini sio tikus ya teman-teman. Nah, dan ini yang banyak pelembungan-pelembungan ini adalah tempat kuil orang-orang biasanya untuk berdoa, apa para keyakinan mereka ya teman-teman. Jadi mereka berdoa, mereka meyakini bahwa doa mereka akan terkabulkan. Nah, begitu ya teman-teman. Dan Kuil Sik Sik Yun ini adalah tempatnya sangat indah sekali ya teman-teman. Banyak para turis datang ke sini untuk sekedar bermain atau melihat-lihat, jalan-jalan, dan ada juga yang datang untuk berdoa ya teman-teman ke kuil ini. Mungkin sampai di sini aja ya teman-teman penjelasannya, karena tidak begitu tahu lebih jauh juga ya teman-teman. Ikuti terus untuk melihat keindahan Kuil Sik Sik Yun ini yang berada di Wong Tai Sin Hong Kong. Dan Fitri ucapkan juga banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa di share juga ya teman-teman kalau suka dengan videonya. Buat yang baru datang, salam kenal, dan semoga sehat selalu buat semuanya. Let's go, ikuti videonya. Terima kasih. Lihat ya teman-teman, tempatnya sangat indah sekali, benar-benar sangat indah sekali. Bangunannya yang benar-benar asli dari bangunan zaman dulu, orang Cina-Cina dulu ya teman-teman. Jadi masih asli arsiteknya ini.
banyak ikan-ikan juga di sini, teman-teman. Dan tempatnya itu sejuk sekali, teman-teman. Banyak kolam kanan kiri. Banyak pepohonan yang rindang juga, teman-teman. Dan yang teman-teman yang belum pernah ke sini ya teman-teman, jadi naik saja MTR jurusan Wong Tai Sin, exit B3 ya teman-teman. Benar-benar indah teman-teman tempatnya. Tempatnya juga sejuk, terus semilir, adem lah pokoknya. Dan lihat bangunan-bangunannya dengan ukiran khas Cina. Itu benar-benar seperti berada di zaman dulu ya teman-teman. Ada air terjunnya juga, bawahnya kolam, ikannya besar-besar. Nah, ini ada pohon durian Jawa teman-teman, gori wal nangka. Duh, ikannya itu berenang berbaris-baris ya teman-teman. Terlihat indah sekali, sejuk sekali. Ini di foto bagus banget loh dari sini. Nah, saya bersama teman saya itu Mbak Astri yang YouTube-nya namanya Terah Alit Vlog ya teman-teman. Diikuti juga ya teman-teman ya. Dan ini tempatnya tuh luas banget loh teman-teman. Nah, kita mau naik ke atas itu teman-teman. Ada pedusnya juga nih teman-teman. Good Wish Garden. Thank you.
ada gua juga di situ, teman-teman. Gua Sembilan Naga kalau nggak salah ya namanya. Nanti kita lihat. Ada gua Sembilan Naga, tapi lagi apa ditutup, jadi saya tidak bisa masuk ya teman-teman. Jalan yang menuju guanya itu lagi direnovasi. Nah ini biasanya nih tali merah ini kalau yang datang itu untuk meminta jodoh teman-teman biasanya. Oke ya teman-teman, saya sudahi dulu video Fitri, cukup sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah menonton, sudah subscribe, like, komen, dan di share juga ya teman-teman. Yang baru datang, Fitri ucapkan salam kenal dan
Salam sukses buat teman-teman juga. Terima kasih banyak. See you next video. Bye-bye.